Terus habis sebelah sana, Bu. Dari sebelah sana, Bu. Kanker payudara ini adalah kanker yang lanjut, artinya apa yang terjadi kita perlu. Terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Dr. Abdul Kadir yang pada saat itu kita melihat bahwa di Inggris itu lebih 100 model seperti ini ada di Inggris, lebih 100. Dan itu menjangkau sampai ke desa-desa. Dan kita tahu, kita pahami betul bahwa kemoterapi itu adalah salah satu modalitas yang paling banyak digunakan untuk pengobatan kanker. Itu salah satu. Di samping operasi, kemoterapi, dan radioterapi. Kita tentunya tidak semua penyakit kanker itu bisa dilakukan operasi. Kemoterapi ini menjadi sesuatu yang sangat mahal dan kedua juga menjadi sesuatu yang sangat sukar dijangkau oleh masyarakat. Kenapa? Karena antriannya panjang. Jadi Ibu dilihat seperti itu, Bu. Jadi di sini kadang-kadang Ibu Dr. Resti menunggu pasien sampai beberapa minggu.